baru. Okay, ini aku nak ikut Iman pergi. Ini bukan situ kan? Hello guys, welcome back to my vlog. Hari ni aku nak ikut Iman pergi. Kita pergi ambil barang, kita pergi pindah rumah. Kita pergi angkat barang. Tak barang nak. Iman dah nak pindah. Ni sekarang ni nak 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 ambil girlfriend Iman. Dia nak hantar pergi klinik. Di klinik MMC kita hantar dia balik. Lepas tu kita pergi ambil barang. Lepas tu pergi ke rumah. Tapi barang aku cakap nak tengok, nak pergi ambil barang tu pick up pukul 12. So disebabkan kita keluar awal nanti aku akan adjust. Maybe boleh ambil awal. Tapi rumah tu tak sure lagi, dia cakap tengah hari. Tengah hari tu aku tak tahu pukul apa. So aku tengok kalau ada banyak masa lagi kita balik rumah, kita pack lagi sikit-sikit. Yes, boleh tengok rumah Iman. Badan muka, aku suka tengok orang benda ni. Kau langgar lagi badan muka. Tapi kalau aku, aku tak nak. Pergi mana? Tak tahu. Dia senang. Eh, si aku tak tahu. Macam bini dengan anak beranak, dia punya risau. Sakit je belum masuk. Aduh, COVID ni. Salah tu lah. Ni? Tak sampai eh. Takut putus eh. Dia elastik tu. Ya. Yeah. Okey, boleh. Okey, jom. Setengah jam. Muka dia tengok bekas dia. Aku ikut Iman, aku pun dapat barang. Tapi bukan tag lah. Dapat free gift. Tapi yang penting dia dah tahu. Apa nama YouTube? I'm a coffee. So lepas ni ringan lah sikit beban aku, tak nak review banyak-banyak. Dah ada connection. Dah lama boleh buka lah masa. Masa dah boleh buka. Weh, merah. So nanti aku akan unbox kat rumah. Yang kereta macam improper. Okay, so sekarang nak pergi makan. Lapar. Tak breakfast. Kita brunch. So, hari ni. So, rumah tu sepatutnya pukul 12. Tiba-tiba dia tukar jadi pukul 4. So, Iman tak sebalik dulu. Ambil barang. Kita load barang dulu sebab hari nak hujan. So, nanti akan ribut semalam. Ni barang-barang dia. Dia. Ni baru satu. Ada dua. Tentil lagi. Ni dia pun dah buat. Tunjuk sikit, tunjuk sikit akak. Nampak bicep tu. Tingkat 29. Tingkat 29 ni. Berapa ni? Dua. Kalau ada orang. Subscribe. Saya nak kepala sampai jimat sampai. Aku rasa baik senang nak akak. Senang akak lah, okay. Dia ni nak tindih. Kita kena hidup berhijrah. Kita kena keluar daripada safe zone. Eh, safe zone. Comfort zone. Oh, safe zone bahaya. Not secure. Oh shit, banyak. Aku ni banyak sangat main PUBG. Kantor ni siap. Apa ni pisir ni buah? Tu banyak mata. Tak. Kenapa? Pandai. So nak kiss buat dia besar kan? Dia
hujan. Settle. Nak angkat ke sana? Eh, UIDM lah. UIDM. Macam mana kenal? Eh, ada signboard baru. Oh. T-Rex. Kau cakap itu warna tak suka. Kau kena cap balik lah. So nanti itu balance semua tu transfer atau cash? Cash. Okay. Sekarang ni Afisat. Kereta dah jumpa. Betul ke arah tu? Tak tahu. Dia betul P3 tapi tak tahu bucu benda nanti. Dia banyak bucu ni. Haa, betul. Senang lah cara dia. Kita kena keluar balik dari ZT ni. Masuk je dan kita masuk kereta ni. Okay, kita cari Asia Style. Dia hujung sana lagi. Tengok jalan tengok ha. Aku tahu kenapa tak jumpa kereta aku. Aku berpaksa yang tadi aku datang sini naik kereta kakak aku. So aku cari mana Asia Oren. Memang tak ada Asia Oren. Kereta Wish. Kereta Wish hitam. Kereta Wish hitam. Okay. Kereta Asia Oren dia. Dah macam explore je. Cikita, cikita. 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 Touchdown. Dah jumpa kereta. Parking tak bayar. Tak bayar. Aduh. Sebab aku nak masuk. Ni untuk residennya. Untuk orang pergi shopping je. Eh, bayar parking. Dah macam explore. Jalan keluar. Setelah setengah jam cari kereta, akhirnya jumpa. Si baik jumpa. Weh, basah kereta sayang lah. Tapi ni bukan Azia. Azia aku dah basah. Ha? Azia aku dah basah kat rumah. Banjir. Kau. Banjir. Basuh lah. Aku tak apa. Ha? Baik. Azzy. Kan scan. Scan. Oh, jatuh! Wow! Oh, jatuh! Jakun kejap. Lepas tu, dia parking. Yang situ. Mana mana? Twin man. Wow. Wow. Ikon. Gila. Iko. Tak apa, yang penting sekarang ambil barang. Hai Zah. Hai. Cukup ni. Ini nampak ni apa? Ni sebenarnya chat. Bilik aku. My future room. Dia tak pakai tu ni. Dah betik. Haa, dah betik yang asal. Dah betik yang asal ni memang dia macam jeli ni lah. Dia macam jeli macam ni. Oh. Macam chewing gum. Ni? Oh ni kot. Memang tak. Chewing gum gila. Yelah kot ni. Lepas dah punya habis. Mak. Cekat. Tak dekat. Bijak. Ui, pandai man. Tak bazik. Ni. So ni last trip. Hopefully, that's sweet. So, so, so. Hopefully. Okay, so sekarang ni aku kat dalam rumah baru Iman. Boleh dengar gemar dia kan? Memang kuat gemar dia. Sebab rumah ni still kosong, tak ada apa. So, patutnya Iman nak buat sini macam tempat syuting lah. Ataupun, ha, tempat syuting lah. Dari sini macam lagi gelap. Kalau kat bawah pula, kalau siang, semestinya akan ada cahaya. Banyak cahaya, so macam susah nak control lighting. So dia cakap aku macam tu lah plan dia. So jom kita turun bawah. Kita tengok view. Nampak? Boleh buka tapi kunci dengan Iman. So jadi lah. So jap ni sebelum berkemas tau. Ni belum kemaskan barang tau. Barang banyak gila. 839 kita orang baru siap angkat semua barang.
Iman angkat non-stop. Aku just tolong sikit-sikit macam tu lah. Tolong cabut dia punya katil ni, nak senang angkat kan. So macam tu je lah. So ni barang untuk satu bilik. Satu bilik ni barang ni. Korang bayangkan kalau nanti dia dah duduk sini satu rumah. Banyak barang dia. Ni meja dia. So ni dia punya kaki meja. So jom tengok sikit apa ada kat dapur dia. Kecil je. Kecil je asli. Tapi tu dia punya ni masih basuh lah. Suki. Dapur pun dah ada. Wow, untunglah dah ada dapur. Sinki dah ada. Sini boleh dah. Oh, tak tutup. Betul-betul. Ni dia punya. Wow. Apa barang kat dalam ni? Oh, ni. Oh, ada shot lah. Wow. Wish, ada kunci lah. Kunci? Tapi boleh buka. Tak, aku ada masalah je. Ya. Tadi dia. Ni kan? Ah, dia masuk lagi. Aku pergi rumah. Sudah, tadi buka rumah. Apa di situ? Aku penyelamat. Apa di situ? Tahu? Okey, settle. Okey. Ni vlog aku, so Iman tak boleh cakap. Okay, lagi konten aku dengan konten yang sama ni. Fuck. Sekarang nak pasang balik kata Iman ni. Dah siap pasang. Okay, so halalang aku ada kat rumah Iman kan. Aku nak confess sikit lah. Sebab yelah, aku ni kawan Iman. Aku rapat dengan Iman. Tak ada rasa rapat kawan baik dia. Walaupun aku bukan kawan baik dia, aku just rapat dengan dia sebab kita orang duduk satu rumah. And sebab kita orang dah kenal dia sekolah menengah. And sebab kita orang main pakar sama-sama. And sebagai kawan rapat Iman, of course lah, aku akan rasa dengki kan. Tapi itulah, kita ni nak berdengki tu biarlah bertempat. Kalau korang dengki dengan member korang sendiri, korang jatuhkan member korang, bukan korang dapat apa pun, bukan korang boleh naik pun, korang just jatuhkan dia, dah habis macam tu. Tapi kalau korang tolong diorang and sampai diorang naik satu masa, diorang berjaya macam Iman sekarang lah. So at least dia boleh tolong korang balik. Kalau korang tak tolong, korang jatuhkan orang, korang jatuhkan member korang. Lepas tu tiba-tiba nanti bila korang dah nak cari kerja, tak ada kerja, lepas tu korang nak cakap dia orang ada kabel, boleh lah. Tapi tu korang, kabel korang sendiri pun korang jatuhkan, macam mana dapat kabel? Macam tu lah. Macam tu lah, cuba fikir secara positif. Tak payah nak jatuhkan orang. Kalau nak jatuh, main pakor, terjun. Best. Mak, kena nak off memang? Ya. Dah, aku dah nak balik. Tinggal Iman seorang. Eh, tak ada, Iman nak hantar aku. Sepatutnya aku edit video wedding dia. Wedding aku bukan wedding aku lah. Aku cakap wedding bukan wedding aku lah. Job aku. Haa, job dia. Dia dah bayar. Deadline 2 hari lepas. Sorry Adi, sorry Adi. Iman busy. So dia upah aku, tapi aku pun busy. Tengok memang musim sekarang ni, musim orang shooting lah, musim Zuki shooting lah, musim aku shooting, musim pindah rumah. Sebab baru habis PKP kan? Hmm. Ada. On the way, PKPB. PKPP. 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 Bye Iman. Bye Iman. Balik dulu. So sekarang aku dah balik. Aku dah balik rumah aku.
So Iman pun dah gerak balik, dah hantar aku, dia nak ambil kereta dia dekat rumah kakak dia. So dah, next tengok aku set up bilik tu pulak.